Welcome back guys. Video kali ni aku nak bawa korang untuk glamping staycation 2 hari 1 malam di salah satu theme park yang terbesar di Malaysia, iaitu Sunway Lagoon. Untuk pengetahuan korang semua, Sunway Lagoon telah memperkenalkan penginapan terbaru mereka yang berkonsepkan glamping di dalam Sunway Lagoon sendiri, iaitu Lagoon Villa dan Camp Out. Memang kami sekeluarga cukup happy dan gembira diberikan layanan yang terbaik dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada pihak Sunway Lagoon kerana menjemput kami dan menaja percutian 2 hari 1 malam ni. Sememangnya ini ialah staycation yang terbaik dan memang sesuai dengan tagline mereka, iaitu Best Day Ever. Bukan setakat glamping sahaja guys, kami juga berpeluang untuk mencuba tarikan terbaru di Sunway Lagoon, iaitu Lagoon Night Park. Memang sangat berbaloi, so tanpa membuang masa, jom kita layan video ni dari mula sampai habis, okey? iFam TV. Hi. Who want to sit with you? Daddy will sit with you. Mami lah. Kalau Daddy duduk macam tu, Daddy pening. Hello boy. Hello. Okay guys, sekarang ni kita ada dekat dalam buggy. So kepada korang yang menetap ataupun menginap dekat Camp Out, korang akan disambut dengan layanan yang mesra oleh pegawai-pegawai daripada STP dan dia akan bawa kita naik buggy menuju dekat kita punya Lagoon Villa ataupun kalau korang punya tempat Camp Out. So sekarang ni kita nak pergi kat sana guys. Jom kita tengok apa yang best kat sana, jom. Rupa-rupanya, kawasan Camp Out dan Lagoon Villa ni terletak di zon Sunway Lost Lagoon. Pihak Sunway Lagoon akan membawa kita untuk check-in di Lagoon Villa dan Lagoon Villa ni hanya ada 4 buah villa sahaja. Konsep Lagoon Villa ni pula adalah bercirikan treehouse dan memang sangat cantik dan unik bagi aku. Jadi aku nak bawa korang review Lagoon Villa dahulu sebelum kita ke Camp Out. Guys, all right. Kita sana Lagoon Villa. It is Omar and Stan Villa at camp. So this is your camp number 4. Inilah dia Lagoon Villa, penginapan yang terbaru dalam Sunway Lagoon. Bila aku masuk ke dalam villa ni, baru aku tahu yang rupa-rupanya villa ini juga menggunakan konsep kemah atau tent dan feeling di dalam villa ni memang cukup cozy. Villa ni memang cukup luas dan besar untuk kita bawa keluarga bercuti bersama kerana di dalam villa ini boleh memuatkan maksimum 4 orang. Ada sebuah katil yang bersaiz queen dan sebuah bunk bed sofa yang sangat menarik sebab ia juga boleh ditarik keluar dan dijadikan sebuah katil bersaiz queen juga. Ha, bila dah jadi katil memang selesa lah anak-anak kita nak tidur dekat situ. Selain itu juga, villa ini mempunyai kemudahan open wardrobe untuk kita gantung baju dan safety box. Selain itu juga, ada dresser table yang mempunyai kompartmen untuk menyimpan barang-barang dan basic amenities pun dah tersedia seperti cherry electric, air purifier. Tapi yang menarik ialah welcome gift dari pihak STP yang ada macam-macam dekat dalam box ni, antaranya mi segera, minuman 3-in-1 yang semuanya ialah keluaran kedai buncit dari STP. Bilik airnya pula bagi aku cukup minimalis dan lengkap. Sebab dia dah ada shower curtain, shower rain yang comel dan di kawasan sink pula, toiletries yang disediakan bagi aku semua dah cukup. Dia dah ada ubat gigi, brush gigi, shower cap, shower gel dan sikat rambut. Cukup lah tu kan? Tapi bagi aku yang paling win di Lagoon Villa ini ialah beranda dia guys. Peh, memang rare lah nak nampak pemandangan di dalam Sunway Lagoon waktu malam dan sunyi macam ni. Nampak? Hayan pun tengah healing layan perasaan dia tu. Tu dia guys, bilik Lagoon Villa dekat dalam Sunway Lagoon. Salah satu tempat penginapan terbaru ataupun tarikan yang terbaru di Sunway Lagoon untuk tahun 2023 ni. Dan selain daripada Lagoon Villa ni juga, dia ada Camp Out, glamping site. So sekarang ni aku nak bawa korang berjalan dekat area Lagoon Villa ni. Dan yang bestnya dekat sini, selain daripada Lagoon Villa, tetamu-tetamu Lagoon Villa, kita ada private pool sendiri. Siap ada waterfall kau guys. So jom, anak-anak aku semua dah pergi lah. Sekarang ni aku nak bawa korang berjalan pula ke kawasan glamping site yang terbaru di Sunway Lagoon yang dipanggil Camp Out. Kawasan Camp Out ni cuma terletak bersebelahan dengan Lagoon Villa saja dan tempat ni memang lebih menarik dan unik kerana konsep glamping di dalam kemah.
Tapi kemah dia bukan biasa-biasa guys. Setiap kemahnya mempunyai dua katil super single yang lengkap dengan bantal dan selimut atau satu katil size queen. Ha, besar tak besar lah kemah dia. Selain itu juga, kemah ni ada portable aircon yang memang cukup sejuk dan toiletries untuk korang mandi. Bilik airnya pula terletak bersebelahan sahaja dengan kawasan camp out dan ada banyak cubicle, so tak adalah korang nak berebut pagi-pagi nak mandi nanti kan. Bila menjelang malam guys, kawasan camp out ni lebih tenang dan mendamaikan dengan hiasan lampu mentol di atas pokok-pokok dan tiupan angin di sini memang cukup segar, seolah-olah kita berada di dalam hutan hujan yang sebenar. Sekarang ni aku nak bawa korang tengok private pool yang disediakan untuk tetamu yang menginap di camp out dan lagoon villa ni. Memang cantik swimming pool dia dengan deruan air terjun. Memang anak-anak kita akan enjoy lah kalau mandi dekat sini. Pendek kata, lagoon villa dan camp out ni sememangnya satu pengalaman yang unik yang korang kena cuba. Sekarang ni jom aku nak bawa korang tour theme park mereka pula. Let's go! Kita orang check in tadi pukul 2, pukul 2-2.30 macam tu lah. So dah check in apa semua, aku nak bawa korang berjalan. Untuk video ni kita akan buat review ataupun kita akan buat tour dekat one of diorang punya park, dipanggil amusement park. So tempat pertama kita nak pergi, jom aku nak bawa korang, let's go. Rides yang pertama dalam zone amusement park ni, aku nak bawa korang naik wagon wheel. Feeling dia ala-ala romantic cowboy gitu. Ni dia salah satu dia punya apa, rides dekat amusement park, dipanggil wagon wheel. Jom kita try guys. Kita tengok dia punya wagon wheel. Ini dia. Macam cowboy. So wagon wheel ni guys memang sesuai untuk seisi keluarga, untuk kanak-kanak, orang tua, dewasa, sebab dia slow je. Dia macam Ferris wheel lah. Tapi konsep dia macam dalam wagon. So dalam one wagon ni memuatkan 6 orang. Dalam wagon ni boleh muat 6 orang. Oh, tinggi juga guys. Tengok. Aku nak berdiri ni. Biasanya anak aku marah kalau aku berdiri. Wah, nampak wife aku yang marah saja. Tak payahlah berdiri. Kesimpulannya, wagon wheel ni memang rides yang sesuai untuk seisi keluarga. Okay next, kita nak pergi yang hardcore sikit. Yang ni kita nak pergi dia punya roller coaster untuk rides yang kedua dekat amusement park. Let's go! Roller coaster di Sunway Lagoon ni bagi aku memang ekstrim dan selekohnya pun memang tajam dan berbahaya jugalah. Oleh kerana itulah, rides ini memerlukan ketinggian had minimum 1.4 meter atau 140 cm. Untuk rides roller coaster ni dipanggil The Lost City of Gold, korang kena ada minimum heights 1.4. Okay? So anak-anak aku tak lepas. Dia dekat sini lah. So memang tak boleh nak naik. Tapi tak apa. So kali ni bagi yang tua-tua yang naik. Jom guys, kita cuba dia punya The Lost City of Gold roller coaster. Let's go! Dah start layang. Astagfirullahaladzim. Weh, laju lah. Yalah, sama. Oh guys, oh patutlah yang dekat Sunway Lagoon ni dia kena ada had ketinggian 140 cm. Gila kau, laju siap yang ni. Dia tak macam yang dekat Lost World. Lost World tu budak-budak pun boleh naik. Yang ini memang janganlah. Ini memang betul-betul adventurous dia punya apa, roller coaster dia. So next, jom kita pergi tengok the next amusement park. Kita pergi yang relax-relax pula lah. Kita pergi tengok Carousel. Di zone amusement park ni juga ada carousel yang sesuai untuk kanak-kanak yang berusia di bawah 12 tahun sebab rides ni slow sahaja dan memang menarik dengan pelbagai kuda yang berwarna-warni. Dan waktu malam naik park carousel ni lebih cantik dengan pancaran lampu yang bercahaya. Tu dia guys, carousel
iaitu rides yang orang kata apa, santai-santai untuk anak-anak. Okey, untuk pertahuan korang, amusement park Sunway Lagoon ni dia ada lebih 5 rides kalau tak salah aku. Dia ada wheel wagon wheel, roller coaster, carousel, dan dua daripadanya adalah yang agak ekstrim, iaitu Pirate Revenge dan juga Tomahawk. Ni kita nak pergi try ni guys. Inilah dia guys, The Pirate Revenge yang aku rasa memang rides yang paling ekstrim dan menakutkan. Takut oi, kau dengarlah sendiri semua orang menjerit naik Pirate Revenge ni. Pirate Revenge tu memang bukan main-main lah guys. Maaf, aku rasa nyawa aku dah tertinggal kat bawah dalam masa naik benda tu. Berpusing macam ni kau. Memang scary teruk lah. Oh, memang menakutkan betul. So next kita nak cuba satu lagi. Dia punya rides yang agak ekstrim. Yang ni dipanggil Tomahawk. Let's go guys, let's try the Tomahawk. Go. Tomahawk ni pula bagi aku taklah scary sangat macam Pirate Revenge, tapi masih dalam lingkungan menjerit jugalah. Cuma dia berbumbung dan taklah setinggi Pirate Revenge tu. Jadi kalau korang tak berani nak naik Pirate Revenge, aku sarankan korang naiklah Tomahawk ni. So Tomahawk pun sudah kebanyakan daripada rides-rides yang dekat Sunway Lagoon Amusement Park ni kita dah cover. So the last one yang kita nak cover yang ni ha, ada Apache Pose. Ni pun macam apa, kanak-kanak punya lah, dia pusing-pusing. Ada betul lah? Cakap. Oh, dia makin laju lah guys. Aku rasa ni ada ride yang terakhir ni. Aku naik ni hari ni. Aku kalau naik pusing-pusing laju lah pula. Aku ingatkan Apache Pose ni slow. Muntah hijau lah aku. Abang, pening tak? Tapi anak aku yang seorang ni relax je, tak pening. Siap boleh berjoget-joget lagi lah. Okay, tu dia guys. Ride yang terakhir untuk Sunway Lagoon Amusement Park punya zone, iaitu The Apache Pose. So kita akan bawa korang untuk tour satu lagi zone attraction dekat dalam Sunway Lagoon ni, iaitu Sunway Lagoon Wildlife Park. Kita nak tengok apa ya? Nak tengok tiger. Tiger. Macam mana tiger? Rawr. Zone yang ini pula dipanggil Sunway Lagoon Wildlife Park. Bagi aku, Wildlife Park ni memang kena dengan konsep wildlife sebab persekitaran di sekeliling tu memang terasa seperti kita berada di dalam hutan mini. Dan yang bestnya, haiwan dalam Wildlife Park ni semua sangat dekat dengan kita dan hanya dipisahkan dengan gelas yang lucina. Dia ni main-main je ni. Oh, dia datang, Ayan. Pendek kata guys, Wildlife Park dia ni memang terbaik dengan pelbagai spesies hidupan liar seperti beruang matahari dan singa putih yang memang besar gila oi, dalam suka memancut. Kau tengok tu betul-betul lepas muka kita guys. Aku pula memang lucky dapat footage dia tengah menguap. Kau tengok dia pinggang ke, orang boleh masuk dalam tu lah. Ni, kalau dia nganga tadi, kepala aku pun boleh masuk dalam tu lah. Next, aku nak bawa korang ke Savannah Bird dalam zone wildlife ni. Dalam ni ada pelbagai spesies marga satwa yang berwarna-warni. Sinilah, duduk. Apa ni semua lari ni? Sinilah. Alah, dia tak nak kat aku. Halo, Daki-Daki. Ada juga beberapa spesies burung yang memang dilepaskan berjalan-jalan, tapi jangan korang gatal tangan pula pergi pegang. Mau dipatuknya korang nanti sekarang. Let's go up, guys. Let's go up. Jom. Ni dia. Tempat dia dipanggil Tree Top Terrace. Kita akan berjalan dekat atas macam feeling-feeling jalan di atas hutan hujan lah lebih kurang. Okey, bagi aku dia tak begitu besar, dia tak begitu kecil. Sederhana saiz dia. Tapi dia punya haiwan-haiwan yang ada dekat Wildlife Park Sunway Lagoon ni menarik. Aktif kan? Dia bukannya tidur baring je. Dia tak macam tu. Mengejar, dia menguap. Berlari, mengejar, menguap, menendang, mengencing. Cita, alamak. Jangan silap guys, bukan cheetah tapi harimau kumbang atau jaguar. Selain hidupan liar, ada pelbagai spesies lain juga seperti buaya, ular, flamingo dan macam-macam lah. Dah nak malam ni, kami pun bergegas balik ke villa untuk barbecue dinner kami. Alright guys, sekarang ni tepat pukul 7 malam. Okay, korang boleh tengok pemandangan. Ini first time ni, aku dekat dalam Sunway Lagoon. Aku rasa macam tenang je Sunway Lagoon ni.
senyap sunyi je aku tengok, ha, kosong, tak ada orang. So sekarang ni pukul 7, kalau kita stay dekat Lagoon Villa ni, diorang ada package lah, maknanya package dia dah termasuk dengan barbecue dinner, breakfast dan juga of course tiket theme park untuk daytime dan juga night time. Tu dia punya package untuk 2 days one night staycation. So sekarang ni kita nak pergi mana abang? Barbecue dinner. Barbecue dinner. You want dinner? Are you hungry, boy? Yes. Eh, mana mami? Oh, wow. Mami serba kuning lah. Nampak? Bukan kuning lah, abang. Ha? Bukan kuning ya? Buta warna. Menu untuk barbecue dinner dia memang ada macam-macam, guys. Kau tengoklah variety dia. Ada udang yang besar-besar, sausage, kambing perap, ikan, ayam. Weh, macam-macam lah. Konsepnya pula, mereka akan tolong bakar untuk kita, atau kalau korang yang memang jenis dah biasa buat barbecue dinner, boleh juga bakar sendiri. Tapi memang jujurlah aku cakap, makanan dia memang enak dan udang dia pun memang fresh dan segar, guys. Selesai saja makan, kami sekeluarga teruskan tour kami ke salah satu tarikan terbaru di Sunway Lagoon, iaitu Sunway Lagoon Night Park. Guys, okay, sekarang ni kita orang on the way nak pergi experience diorang punya night park. Oh, aku ingatkan malam-malam tak ada orang, guys, dekat Sunway Lagoon. Ramai dekat orang lah. Sebab tiket malam ni dia lebih murah daripada siang punya tiket lah. Kalau korang nak tahu harga tiket untuk night park berapa, aku letak link dekat bawah. Semua untuk package staycation, package villa, semua aku akan letak share dekat bawah. So korang boleh check link dekat bawah untuk harga dan sebagainya, eh. Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat night park ni. Untuk pengetahuan korang, night park di Sunway Lagoon ni memang happening dan ada pelbagai jenis rides dan slide juga. Memang berbaloi sangatlah dengan harga dia. Antara attraction yang ada di night park ni, guys, ialah wagon wheel. Tapi rides ni rupanya lagi cantik waktu malam. Roller coaster pun buka juga tau pada waktu malam. Dan rides seperti Vultures yang sesuai untuk seisi keluarga dan boleh pusing-pusing relax-relax waktu malam ni. Butch Cassidy Trail pun buka pada sesiapa yang suka extreme ride jenis pusing-pusing. Tapi aku memang taklah, takut terkeluar pula kami pegap aku makan tadi. Untuk slide pula, mereka ada Colorado Splash yang memang bagi aku sangat fun dan terbaik. Jom tengok aku naik dengan anak aku. Hai. Next, aku nak bawa korang naik Grand Canyon River Rapids. Okay korang, sekarang ni kita orang nak naik dia punya next ride dekat Wild Wild West. Ataupun night park ni dipanggil Rapid River Canyon. Oh. Eh, best lah, memang berbaloi lah korang. Kalau datang night park pun, macam-macam rides yang ada. So sekarang kita nak cuba the Rapid River Canyon. Tapi rides ni memang basah lembjun lah kalau kau salah pilih tempat. Kalau kau tak cari, kau tengok rides ni sampai habis. Kita tengok siapa yang kena. Sayang. Woi. Oh. Oh, basah. Waterfall besar, waterfall besar. Woo. Kau. Wah, terkejut aku. Ni kalau siang lagi cantik ni, guys. Tapi sebab aku nak tunjuk kat korang ride siapa yang ada untuk naik park, ni lah dia. Basah. Weh. Mami, tengok mami. La ilaha illallah. Tengok mami ya, kan. Inilah salah satu show yang paling menarik bagi aku, iaitu Light of Ayosheka atau Fire Show. Memang terbaik, guys, Fire Show dia ni. Ini memang standard international punya persembahan dan korang kena stay untuk show ni. Kalau tak, memang korang akan rugi. Kesimpulannya, Sunway Lagoon Night Park ni bagi aku memang sangat-sangat berbaloi dan memang kita wajib pergi, guys. Okay, Mr. King, thank you so much for inviting us because our family had our best day ever. Itu saja video kami untuk kali ini, untuk part 1. Kita akan sambung part 2, di mana part 2 kita akan buat coverage untuk semua dia punya waterpark. Jumpa korang besok dalam episod yang ke 2. Bye bye. Bye bye.